friends, welcome back to Friends Sanjaya channel. Hanya wibu yang mempersatukan kita. Oh no, gua belum sampai jadi wibu friends. Tapi menurut gua jadi wibu not a crime, bukan kriminal, gak ada yang salah. Cuman seseorang yang terlalu mencintai anime sampai hidup di dalam dunia yang berbeda. Gua rasa it's okay. Oke, selama itu tidak merugikan orang lain, selama itu tidak kriminal, melanggar undang-undang, it's okay, friends. It's okay to be a wibu, cuman agak bau bawang aja sih. Kata siapa ya, asal pakai parfum, selesai, friends. Nah, friends, di video kali ini, gue tujukan kepada para wibu. Ini karakternya tidak seterkenal Naruto, tidak seterkenal One Piece, tapi kayaknya lumayan lah di Indonesia ada fanboynya, friends. Oke, okay, so dia the Queen Hatsune Miku. Ini bukan punya gue, ini punyanya si Rei, saudara gue, dia wibu, friends. Gue enggak, oke. Okay? Dan ini harganya lumayan loh, walaupun cuma beginian doang, tapi kalau gue nggak salah sekarang udah nembus 2 jutaan. Itu artinya kalian bisa beli Hot Toys yang lama-lama seharga ini, friends. Oke, okay? Lumayan mahal, tapi gue yakin para wibu suka banget sama Miku. Karena suaranya bagus, bajunya keren, cantik, cute, kurang apa lagi coba. Walaupun video ini bakalan sedikit yang nonton, gak masalah. Karena sekali-sekali gue pengen membahagiakan dan menghibur para wibu yang ada di Indonesia. So, para wibu boleh komen dan subscribe. Come on. Hatsune Miku buatan Good Smile Rising. Oke, okay, dia itu 1/8 scale. Kalau Hot Toys 1/6, 1/8, kurang lebih 20-25 cm, friends. Dan bagusnya si Miku, dia itu bajunya atau kostumnya selalu beda-beda. Tergantung collab dengan siapa, tergantung acaranya apa, dia pun bisa berubah. Suaranya pun kalau gua nggak salah ingat selalu berubah, friends. Jadi dia itu karakternya bisa dikatakan bisa membaur dan bercampur dengan apapun. Miku, terkenalnya rambutnya panjang warna biru turquoise, friends. Oke, kita akan unboxing. Karena unboxing Miku bagi wibu adalah kenikmatan yang hakiki, man. Nah, ini dia. Oke, okay, so dia cuma blister seperti biasa. Ini Hatsune Miku kostum racing 2013. Lu bayangkan, friends, udah cukup lama blisternya udah mulai menguning, cuman posenya bagus, cukup gede, pantesan harganya 2 juta lebih. Sekarang figur-figur anime 1/8 kayak ginian, friends, harganya udah 2 juta lebih. Cukup mahal. Gila, friends. Tapi memang PVC itu atau figur kayak gini original, kualitasnya bagus. Bahan plastik ABS-nya, PVC-nya itu amazing, rambutnya bagus, cat-nya keren, friends. Memang secara kualitas bagus lah. Nah, wow. So, pertama base-nya biasa bulat, ada hijau turquoise, ada putihnya, corak segi empat begini, mirip umbrella-nya Resident Evil. Oke, okay, kemudian figurnya. Nah, ini dia. Dan rambutnya Misa, friends. Wow, friends, ini beautiful. Mikunya cantik banget. Memang anime itu matanya faktor penentu, friends. Dan ini matanya dibuat dengan sangat bagus. Oke, okay, ada sedikit bercahaya-cahaya gitu. Warna biru muda, tua, turquoise. Gila, friends, ini rapi banget. Gua rasa sih matanya itu stiker. Oke, okay? Bukan scalp. Wih, ini cantik, friends. Dan lu lihat, friends, rambutnya seperti yang gua katakan tadi, PVC itu selalu menakjubkan. Ini yang kuncirannya belum gua pasang. Oke, okay, dia itu lagi pakai mahkota, posenya bagus. Lu lihat, friends, sarung tangannya itu beda bahan sama warna kulitnya. PVC warna kulitnya selalu bagus, sarung tangannya lebih ke glossy. Dia agak mengkilap sedikit. Oke, okay, detail banget sarung tangannya. Nah, jadi ini tuh ceritanya si Miku lagi konser, friends. Nah, Good Smile Racing, mungkin Miku lagi kolaborasi dengan racing. Oke, okay, tangannya lu lihat lentik-lentik semuanya.
Oke, kostumnya sangat menawan dan mempesona, bagus banget, warna putih, ada corak-corak kromnya, kemudian roknya itu kayak semacam pakai transparan PVC, friends. Jadi agak clear, bening gitu, dengan ujung-ujungnya yang bergradasi menjadi hijau turquoise. Bisaan, friends. Oke, belum lagi. Nah, ini dia sarung kakinya, kaos kakinya, Good Smile Racing. Oke, dia tuh pakai stocking yang sangat panjang, kemudian sepatunya cantik banget, keren banget. Ini scale-nya tadi 1/8 dan suka, friends, gua. Walaupun gua enggak begitu ngikutin si Miko, gua enggak nontonin semua konser-konsernya, tapi gua lihat figur ini, loh, keren juga, men. Tapi ya itu, kalau PVC begini kita koleksi cuma satu, rasanya sih biasa aja, friends. Tapi lu bayangkan kalau ada 20 Miku dengan kostum yang berbeda, dengan pose yang berbeda, gua rasa dan gua yakin pasti sangat keren kita displaynya, friends. Satu aja udah keren, apalagi 20. Oke, dia pakai headphone, ciri khasnya Miku. 01 punggungnya, detail juga, friends. Dia itu timbul, bukan cuman kayak ditempel stiker, tapi beneran seperti diukir. So ini mempesona dan menakjubkan sih. Bagian-bagian sensitif nggak perlu kita lihat secara detail. Kalian beli aja sendiri, nikmatin sendiri, friends. Sekarang kita pasang kunci rambutnya. Gua yakin pasti jauh tambah cantik. Nah, kita colok, friends, rambutnya. Oke, seperti ini. Pelan-pelan, kita harus sampai pas. Nah, ya kan? Seperti yang gue katakan tadi, Hatsune Miku dengan rambut panjang sempurna, friends. Cantik banget. Oke, bersyukurlah kalau kalian punya pacar mirip si Miku. Nggak mungkin sih, cewek ada yang rambutnya warna gini, friends. Mungkin akan disangka aneh. Tapi gue suka dengan cewek yang rambutnya warna-warna unik begini. Oke, dan salah satu speciality PVC, gue rasa ya tadi, friends, rambutnya itu keren banget sih. Bahannya lemes banget, buatannya rapi, catnya amazing, nggak ada yang meluber. Lu lihat mixing gradasinya dari biru muda menjadi turquoise, menjadi putih, awesome. Oke, okay? Ini beautiful, friends. Wow, cuman sayang memang si Hatsune Miku ini nggak ada versi yang artikulasi. Atau ada sih, Figma kalau gua nggak salah. Cuman dia kecil, friends, yang gedenya kebanyakan dia tuh statue. Jadi nggak bisa gerak, cuma begini doang. Kayaknya kalau bisa artikulasi, jauh lebih keren. Oke, inilah Miku Racing. Sepengetahuan gue ada yang pakai motornya juga, friends. Cuman memang jauh lebih mahal. Ini aja udah 2 juta, apalagi yang ada motornya. Pasti lebih mahal. Oke, so ini tinggal kita colok ke base-nya. Enjoy the footage. Come on. Yo, friends, gitu aja. Gua seneng sih review dan unboxing sesuatu yang baru, Hatsune Miku. Oke, jadi channel Terhakik ini bisa semakin menjangkau lebih banyak komunitas, friends. Yang suka movie, ada Hot Toys. Yang suka komik, ada statue. Yang suka anime, ada Sume Art, banyak. Yang suka ini, Wibu, come on, join juga, friends. Oke, so gitu aja. Dan buat kalian yang pengen beli kaos-kaos keren, friends, ada anime, ada movie, superhero, bahannya adem, kualitasnya bagus, sablonnya keren, langsung aja follow IG-nya di @franztuckshop. Dibeli, diborong, harganya murah, kualitasnya keren, friends. Salah satunya ini yang gue pakai, si botak Saitama. By the way, gue masih galau, beli Sume Art Saitama atau enggak? Secara harganya lumayan, friends. Genosnya 13, Saitamanya 17, total 2, 30. Men, tapi racun juga sih.
Oke, itu aja gue Franz Sanjaya. Jangan lupa, kalau kalian pecinta wibu, anim, miku, boleh follow, subscribe Instagramnya si Ray Alexander, saudara gue. Gitu aja, friends. Salam. Hanya mainan, hanya wibu yang mempersatukan kita. Bye-bye. God bless. See you in the next video. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Gue doakan semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.